PJ Bupati Alor Dr. Dr. Ruset Sony Living MSI pada Minggu 19 November 2023 secara mendadak melakukan sidak di Pasar Kalabahi. Saat memantau pasar tersebut, dirinya menemukan bahwa ada sejumlah atap yang terlihat bolong. Terkait hal ini, dirinya meminta pihak kontraktor agar segera mengganti seng yang bolong tersebut. Ada lubang-lubang ini, suruh dia ganti. Itu lubang dia. Suruh dia ganti. Ya lah, dia jangan biarkan begini nanti, jadi susah lagi. Hah? Mandor? Malas, siap, mari ade, mas. Mari mas. Bos di mana? Ini ganti yang lubangnya. Ya, jangan, tidak boleh dibiarkan ya. Nanti kalau tiba-tiba dibiarkan terus, akhirnya jadi lubang terus. Eh? Ya, ya. Ini lagi lubang ini. Ketahuan ini. Kalau tidak boleh saat ini dalam keadaan yang tidak. Oh, ada ganti lagi orang lain. Yang suruh ganti. Nah, jangan ada orang lain lalu dibiarkan lubang, nggak boleh. Oh, telepon itu kontrak. Ini terlepas. Iya, saya dulu kok. Harus segera atap, Bapak. Kontrol berarti kita susah. Kalau sudah atap semua secara keseluruhan. Atap yang baik, ya, supaya jangan ada lubang lagi. Ya. Ada banyak dia pun yang ini yang dudukannya tidak apa. Kau tukang model apa ini? Itu baik. Bersambung itu adalah itu ada lubang. Ya, itu dia pun dudukannya seperti ini lagi. Ya, lubang. Ini ujung sana lagi. Iya, masalah kena angin yang tahun lalu. Yo, tapi ada lubang ini. Jadi taruhnya tidak betul. Jadi ganti ya, Om Ben. Iya. Nanti hari apa saya datang lihat lagi ya, hari ikan dulu ini. Sabar dulu. Kamu bisa selesai kapan ini? Atap. Hari Jom bisa selesai? Minggu depan. Nanti minggu depan kita datang lihat ya. Kita kontrol lihat lagi mana lubang nanti perbaiki sudah. Mana lubang perbaiki. Jangan biarkan dia lubang, lalu Om sudah selesai. PO habis bangun jalan, masyarakat dong mengamuk kiri kanan. Bapak, kami tidak bisa jual ini. Hujan dan atas turun terus ini. Alat suci yang bisa kita tahu kita lakukan, ya? Iya, Pak. Oke. Okay. Saya minta itu ya, tolong di kualitas dijaga ya. Iya. Terima kasih, Pak ya. Kalau turun jualan, nah. Ini nanti pakai loteng apa? Pelafon enggak? Pelafon di kamar-kamar itu. Ini juga kan? Ini tidak? Tidak. Di dalam kamar. Iya. Iya. Supaya dia jangan terpanas. Ya cuma hati-hati om. Karena ini juga menjadi peluang bagi angin sedikit pun dia bisa angkat. Karena Bapak beri ruang untuk angin masuk. Kemarin kan belum ada gewel dinding batu, kita udah buat nih. Nanti ini tutup semua kan di depan. Ya. Ya, jadi Om bereskan lembah ya. Ya. Minggu depan dia datang lihat. Ya. Dan ada kekurangan di mana, nah kita menunggu semua ya. Bapak ada berkat lebih, nah itu masih ganti yang boleh ya. Itu nanti kita ganti. Ya. Terima kasih banyak. Siapa? Ya.
Sementara itu, salah satu perwakilan dari CV Alliance yang mengerjakan Pasar Kalabahi, Irfan Idris, mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan Pasar Kalabahi telah mencapai 49% dan ditargetkan selesai lewat dari jadwal semestinya, yakni bulan Desember tahun ini. Menurutnya, ada sejumlah pekerjaan yang belum diselesaikan, yaitu pengetapan, pemasangan plafon, hingga lantai. Bapak, ini sudah kira-kira progresnya sudah berapa persen? Ini sudah 49 lebih, Pak. 49%. Nah, target selesainya kapan? Sebenarnya kontraknya Desember, tapi ini mungkin agak lewat sedikit. Agak lewat sedikit. Kendala ini, yang paling kendala yang pedagang luar ini. Kita mau plester acian luar ini. Oke. Baik, ini kira-kira kemudian apa saja yang akan ditambah lagi? Plafon dan apa lagi? Ini bisa atap, plafon, dengan ACP sedikit saja, pojok-pojok saja, sama ini lantai nanti yang kan kamar sudah lantai cuma ini rabat dengan ini semua dengan rolling door biar kios ini total ruangan ada kios ada berapa? Total ada 30 tapi yang ada rolling door nanti cuma 26. Yang 4 itu dia lapak terbuka. Oke. Yo, makasih kakak. Ya. Demikian laporan tim Kominfo TV Online.